Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku semuanya, kesempatan video kali ini saya berkunjung ke Benteng Wasong Lur. Benteng ini berada di Korea Selatan, Kota Suwon. Benteng Wasong ini adalah warisan budaya Korea Lur, warisan budaya dunia juga. Ini masuk daftar warisan budaya dunia. Benteng ini membentang sepanjang 5,52 km. Ini membentangnya sana mengelilingi kota. Tinggi lor. Kita mau mencoba menjelajah benteng. Ikutin terus loh keseruan kita di Benteng Wasong ini ya. Dan sebelum melanjut nonton, monggo yang belum subscribe di subscribe dulu, yang sudah saya ucapin terima kasih. Matur suwun. Ini tuh sejarahnya Wasong, kota yang dibuat sebagai rasa bakti raja Jongjo kepada ayahnya. Setelah naik tahta, Raja Jongjo memberi gelar kepada ayahnya, Pangeran Mahkota Sado, sebagai Raja Jongjo. Dia juga memindahkan makam ayahnya ke lokasi ideal di area Joseon, Gunung Wasan. Benteng Suwon Wasong yang mulai dibangun pada tahun 1794 disempurnakan pada tahun 1796. Benteng Suwon Wasong dibangun sebagai rasa bakti Raja Jongjo terhadap ayahnya yang meninggal secara tragis. Lebih dari itu, Benteng Suwon Wasong tidak hanya mencerminkan ambisi politik yang besar dari Raja Jongjo untuk mewujudkan kepemimpinan yang dengan kekuasaan raja yang kuat, tetapi juga merupakan markas militer untuk bagian selatan ibu kota. Nah, gini lur, tampakan kita itu dari atas ini belum terlalu tinggi, kita saya naik ini lumayan windah lur tempatnya. Nuh, gedung-gedung itu yang tinggi itu kelihatan kecil-kecil juga kalau dari sini. Pindah kuat, saya mau lanjutin naik ke atas lagi lur, panas, kita turun aja. Nah, inilah patung rajanya.
aja, nggak tahu tingginya berapa kilometer ini dibikinnya, mungkin sekitar 5 meteran mundur. Sejarahnya juga kurang paham betul. Kita sedikit-sedikit browsing ini loh. Di sini malah di tempat permainan anak ini, tempat skuteran. Nah, ini keterangannya sebetulnya. Berhubung ini tulisannya Korea, lalu banyak ya, susah yang ngertiinnya. Malum lor. Bangunan ini menteng di sini tuh ramah lingkungannya. Wasong itu berarti kastil untuk bunga. Sesuai dengan namanya, wasong menonjolkan keindahan garis lengkung. Baik benteng maupun fasilitas di sekitarnya dibangun dengan memanfaatkan topografi alamiah semaksimal mungkin sehingga menyandang predikat sebagai bangunan arsitektur yang ramah lingkungan. Warisan dunia UNESCO pada tahun 2007 lur. Nah, ini kayaknya tempat penjualan tempat apa ini miniatur-miniatur itu apa ya, tutup bro, ini tutup lur ini. Ini suasananya di samping istananya itu, istana kerajaannya itu, lur. Kita mau masuk ke istananya, coba. Kayak apa? Nah, ini lur. Ini adalah istananya. Di dalam ini. Ini tampak depannya loh, gerbang istana biasanya ditungguin penjaga-penjaga itu kalau dibuka. Nah, ini tutup loh. Gara-gara corona ini loh. Corona jadi tutup. Gak tahu kalau tutup. Kemarin udah buka perasaan. Ditutup lagi karena statusnya naik lagi nih Korea. Jadi ditutup untuk sementara waktu. Belum tahu kapan dibuka laginya. Ya, cuma bisa melihat dari luar ini lur. Ya ginilah. Di dalam itu ada ini lor, di dalam ya ada istana yang dibelah dengan ada di tengahnya itu ada aliran sungainya itu. Rame tapi lor yang mau kesini itu pada nggak tahu juga orang Korea. Thank you.
lihat dari sisi-sisi luar aja, Lur. Kita coba kelilingin. Biasanya kalau pas dibuka itu ada ini, ada keretanya juga, Lur, mengelilingin benteng ini. Kereta wisata. Benteng ini berlokasi 30 km di selatan kota Seoul dan melindungi pusat kota Suwon termasuk Hangeung, kompleks istana Raja Jongjo. Loh, ini kayak kita masuk di ini ya. Di mana itu? Di Indonesia itu, di Ancol itu ya. Ada taman kayak gini. Biasanya kalau malam itu dikasih lampu-lampu ini di atas. Aduh, panas Lur, panas panas. Nah, mainan layangan gitu loh. Korea ada juga yang mainan layangan. Ini di halamannya itu. Di luar istana mau pintu masuk itu dibuat mainan layangan sama orang Korea-Korea itu. Kelihatan ya, Lur. Layang-layang. Berhubung tutup Lur, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Ya ini sedikit gambaran aja tentang Benteng Wasong. Monggo yang pada mau kesini, di sini tuh terletak di kota Suwon. Ya, terima kasih telah menonton Lur. Jangan lupa ya, like, comment, dan share.